Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi kepada saya Fadil Akbar TV. Hari ini saya lagi di tempat saudara saya untuk silaturahmi lah, lihat-lihat. Di sini juga saya membahas tentang bunga, guys. Lebih kemarin kan lagi ngobrol-ngobrol seputar bunga, ini saya mau ngobrol tentang gimana cara budidayanya. Pokoknya saksikan terus video saya. Jangan skip, jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng untuk notifikasi. Like, komen, dan share. Ini lagi guys, kepada saya Fadil Akbar TV. Kita mau sedikit berbincang-bincang nanti ya bersama Babe, mau tentang biasa, mau bicara tentang budidaya, gimana aglonema, caranya merawat aglonema yang ngapain? Aglonema romosan gitu. Aglonema semua sini Be yang merawat. Ya, di sini aglonema semua. Dan jadi kita nanti kita bicara masalah perawatan dan budidayanya gimana? Dan budidayanya tentang aglonema romosan kalau di sini. Biar pemula-pemula itu tahu Be ya. Agar pemula-pemula tahu. Nah, sini sini. Nih. Nah, ini nih anak buah saya ini. Siapa ini namanya? Siapa Abil. Namanya? Abil. Ya udah nantikan lagi guys ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama ownernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke saya Fadil Akbar TV bersama mama saya ini. Saya hari ini akan membahas tentang cara menanam dan merawat aglonema teman-teman. Kita mau lihat lagi nanam aglonema ini. Nanti agak sibuk ownernya ini loh. Lagi mau ngirim ke Jawa Timur kan. Siap. Ini banyak apa aja ini mas? Kalau ini cuman ini merang sama kotoran kambing. Merangnya yang udah busuk tapi. Merangnya harus yang busuk sama kotoran? Kotoran kambing. Kambing, dicampur gitu ya? Iya, dicampur. Semua aglonema emang gini apa? Apa ada spesialnya apa yang lain atau gimana? Kalau khususnya untuk di kandang sini ya emang pakainya ini. Pakai merang sama? Cuman merang sama kotoran kambing kotoran aja. Kotoran kambing aja teman-teman. Jadi di sini tuh merang sama kotoran kambing gak ada yang spesial. Gak ada yang spesial lah ini ya? Gak ada. Gak ada, cuma itu doang. Terus kan banyak teman-teman yang bertanya itu apa namanya soal merawatnya itu dari dipotong ini teman-teman sampai siap lah itu berapa hari itu kira-kira dipotong sampai siap sampai udah siap terus dicabut gitu itu sekitar satu bulan setengah udah akarnya udah gondrong akar itu jadi iya. Satu bulan itu udah gondrong teman-teman akar dari dipotong kayak gini nih dipotong itu nanti potongannya dimasukin ini. Nah itu sebulan udah gondrong, udah tukul, ada apa ya tukul ya? Udah tumbuh ayat teman-teman. Maklum bahasa saya agak kepelinteran. Jadi ya wajar lah, mau jenis wong Jawa, kayaknya kira iso interview ya, apa yang meneh. Itu sebut podcast, itu podcast ini. Terus merawatnya gimana ini? Mas Farhan ini merawatnya ini, gimana? Kalau untuk perawatan, bagaimana? Setengah bulan sekali harus disemprot sama fungisida lah, sejenis fungisida untuk mencegah bakteri pada daun agar tidak lonyot. Berarti sebulan sekali disemprot dengan setengah bulan sekali disemprot dengan fungisida. Fungisida teman-teman. Salah satunya antrakol gitu. Antrakol. Kalau ada yang B1 itu bisa itu. Kalau di sini jarang pakai B1. B1 biasanya dipakai kalau untuk ngirim barang itu akarnya direndam dulu. Direndam. Jadi kalau mau ngirim barang akarnya direndam B1. Ya, direndam dulu beberapa saat lah. Beberapa hari lah ya. Sehari. Beberapa jam. Beberapa jam aja. Kalau berapa lonyot teman-teman nanti nggak bisa dikirim malah jadinya amburadul ini. Itu tadi pokoknya perawatannya setengah bulan sekali disemprot sama obat fungisida. Obat fungisida, teman-teman. Ini mama saya soal malu-malu soalnya depan kamera itu dia agak malu-malu, dia agak berani ngomong dia tuh. Itu aja pokoknya cuma merawat di apa namanya merang, media tanamnya cuma media tanam merang sama kotoran kambing media tanamnya. Merangnya ini harus yang udah ini busuk. Oh iya teman-teman, lupa, merangnya harus yang udah busuk teman-teman ya, karena mungkin banyak medianya udah dingin gitu. Medianya udah dingin karena tai kambing itu kan panas teman-teman, ada gasnya jadi harus yang merangnya harus yang busuk atau bisa dibilang yang sudah fermentasi gitu. Merangnya yang udah fermentasi. Ibu merawatnya kayak gitu, cara nanamnya kayak gini kurang lebihnya. Nanti saya susut cara nanamnya teman-teman ya. Terus merawatnya itu tadi lah, pokoknya simpel gitu. Aglonema itu saking simpelnya. Di sini tuh banyak bener. Lokasinya di Batanghari 41 seberang Koramil, deket pasar. Pokoknya hubungi
Nanti sama saya tak cantumkan nomor WA-nya kalau mau tanya-tanya. Di sini grosiran Mas ya? Grosiran bisa. Grosiran bisa. Perut apa namanya bahasanya bahasa anak kan? Partai. Partai bisa. Eceran. Eceran juga bisa. Per 10. Lah, per 50. Per 10. Per 10. Per 1000, per sejuta. Itu bisa, teman-teman. Ini yang ini judulnya nanti ya begini, grebek lagi, teman-teman. Kayak kemarin itu, tapi ini lebih spesifikasinya lebih ke kandangnya langsung, ngobrolin tentang itu tadi. Saya kan penasaran kok, mungkin teman-teman yang pemula main aglonema kok penasaran media tanamnya apa ya, ini di merang yang udah busuk sama tai kambing, teman-teman. Terus banyak banyak juga nih Mas pertanyaan dari teman-teman pemula main kembang itu, kok kenapa ada yang gagal gitu loh, itu kenapa ada yang gagal ya? Karena mungkin kurang bersabar aja untuk budidayanya. Karena nanam aglonema ini ya butuh kesabaran. Kalau pas waktunya perawatan itu kan ya berkala, itu sebulan bisa dua kali. Itu yang bikin orang males kan. Orang males asal ya. Asal nanam aja dibiarin kadang mati. Terus itu perawatan simpelnya bagi pemula itu gimana ya Mas? Perawatan simpelnya aja bagi pemula. Kalau semprot itu tadi apa gimana setengah bulan itu? Ya itu termasuknya, cuman ya ditanam, ditaruh tempat yang teduh, nggak kena sinar matahari secara langsung, udah cukup sih. Berarti perawatan nggak ada perawatan khusus sih? Nggak ada perawatan khusus, yang penting ya. Sabar ya intinya. Sabar, sabar. Ya, kecuali kalau yang perawatan khusus yang kembangnya yang jatuh ke jenis yang koleksi mungkin. Beda lagi teman-teman, kalau yang koleksi itu mungkin ada perawatan khusus. Kalau yang untuk romosan ini mah ya barbar lah. Kalau romosan barbar, yang penting kita sabar. Yakin. Sabar, yakin, telaten. Ya perawatannya cuma setengah bulan sekali, disemprot dengan apa tadi? Antraktol. Antraktol. Itu teman-teman. Kalau mau tanya-tanya lagi nanti di kolom komentar aja teman-teman. Ini jangan panjang-panjang, kemarin terlalu panjang 20 menit itu teman-teman. Ini singkat aja itu tadi. Singkat. Romosan di sini itu ya perawatannya cuma merang yang udah busuk sama tai kambing. Media terus tanamnya. Media tanamnya, perawatannya setengah bulan sekali semprot dengan antraktol. Itu doang. Kalau mau ngirim pupuknya kadang ya pakai ini, pupuk mutiara. Kalau pupuknya pupuk mutiara teman-teman, pupuk mutiara itu aja, cuma yang penting kita sabar, kita telaten nih kayak gini. Ini omah saya telaten bener, banyak bener nih. Nanti sebentar ada nih. Udah ngirim segala macam penjuru Indonesia Raya, penjuru dunia. Bentar lagi ke penjuru dunia teman-teman, ke Thailand mungkin. Mungkin balik lagi sana. Oh ya teman-teman, udah. Kalau ya itu perbedaannya, romosan sama yang koleksian itu bedanya cuma perawatannya aja. Yang koleksian ya, karena di sini koleksian jarang teman-teman ya. Ini khusus di romosan. Karena koleksian nanti mungkin lain waktu saya cari tempat yang khusus aglonema, tempat aglonema yang koleksian untuk teman-teman tahu cara merawatnya dan perawatannya lebih bedalah dengan romosan. Ini kan sederhana saja teman-teman, cuma media tanam, pupuk, terus setengah bulan sekali disemprot, udah jadi. Tergantung alam teman-teman, tergantung amal ibadah kita masing-masing. Salah satunya itu, salah satunya itu. Kalau koleksian beda lagi teman-teman, koleksian itu mungkin perlu perawatan khusus lah, pokoknya perawatan khusus sesuailah sama harganya. Terus kalau romosan ini kan juga ada orang yang bertanya lagi teman-teman, ada yang saya lupa ini dari teman saya bertanya ke sini, itu motong itu kadang-kadang banyak yang gagal, itu kenapa itu? Ya itu yang jelas karena ini terserang bakteri. Terserang. Kok bisa terserang bakteri? Ya karena setelah dipotong itu kan dagingnya itu terluka. Itu dia masuk lewat itu, lewat pori-porinya itu. Kadang dia bisa busuk akar, bisa kepot merah juga di batang. Menanganinya gimana biar nggak busuk itu? Udah romosan gitu ya teman-teman, udah romosan ini menanganinya gimana? Kalau udah setelah dipotong biar kita ya minimal ada harapan untuk hidup lah ya. Oh, kalau itu mah ya nggak ada perawatan khusus sih, asal bersabar, yakin. Ya mungkin abis dipotong dikasih obat apa gimana? Nggak ada, nggak pakai itu. Nggak pakai itu sama sekali. Pokoknya barbar ya. Barbar. Kok di sini barbar teman-teman. Nggak ada apa-apanya, nggak ada. Ini buktinya nih banyak. Ya. Ya. Lagi dapetin teh teman-teman. Disuki bentar. Itu tadi di sini nggak ada. Ini semua nggak ada. Semuanya nggak pakai perawatan khusus. Obat-obatan nggak pakai apa-apa nih udah.
gini tanam aja ntar. Gini juga teman-teman. Cuma ditanam teman-teman gini aja. Enggak ada jadi obat-obatan atau apalah yang khusus gitu? Enggak ada ya. Enggak ada. Karena ini kan bukan koleksian mahal-mahal. Romosan aja. Romosan aja. Di sini emang khusus khusus romosan banyak banyak bener dari model tisu. Ini apa ini? Snow White. Snow White terus Dut, Anjamani, Stardust, Stardust, Lady, Lady, Tikroy, Pocin, ada Ruby, apa? Chiangmai. Chiangmai juga ada. Pokoknya nantilah nomornya ada di deskripsi seperti biasa. Di sini saya grebek tempat mama saya sendiri. Kandang romosan itu aja satu, di sana satu, di Pocin satu, tiga. Ini banyak bener ini. Bos Aglonema. Walah. Penghasilannya jangan ditanya itu. Cewek-cewek pokoknya. Walah. Bagi pemuda-pemudi yang mau ngeplik bisa beli nomornya atau beli juga bisa. Jadi tadi di sini juga buka grosiran dan jual beli jual apa modelnya partai juga bisa per 10 batang bisa semua bisa semuanya semua bisa semua bisa. Sekian ya teman-teman, mungkin nanti saya akan shoot foto-foto gambar-gambar di sini. Saya akhiri, tonton terus video Fadil Akbar TV. Oke teman-teman, tadi perbincangan anak lanang dengan pembudidaya Aglonema. Nah sekarang kami akan tunjukkan lagi media-media tanam untuk Aglonema yang sementara ini kita anggap cukup baik. Salah satunya nih, ini adalah merang atau sekam yang dari pabrikan. Kemudian kita campur dengan kotoran kambing. Terus kita apa ya namanya? Nah, kita biarkan dulu kira-kira 1 bulan sehingga dia tidak terjadi panas. Kalau dia masih baru, biar nanti busuk tanah, itu biar sebulan ya, kan? Bukan busuk sih, paling tidak menghilangkan anu lah jamur-jamurnya. Karena tanpa begitu kan nanti apa ya aglonemanya itu akan lonyot atau istilahnya itu anu busuk, busuk, busuk akar. Nah, kemudian selain apa media tanam ini. Nah ini salah satunya yang sangat penting adalah di media tanam memang kalau aglonema itu. Kalau perawatan tadi saya sudah ngobrol setiap bulan sekali cuma disemprot aja kalau orang masan. Beda sama koleksian B. Kalau koleksian itu butuh perawatan khusus B. Oh ya, kalau koleksi khusus berlanjut karena itu kan namanya koleksi atau sama aja dipamerkan dan harganya juga sudah mencapai TUS dan M. Nah itu udah lain, itu lain cerita. Itu nanti ini kita kasih tahu dulu cara perawatan aglonema yang pemula dulu. Pemula salah dulu satunya kan? Nih kita bisa lihat tuh ininya kan yang sekam yang sudah dibusukkan dulu sudah menjadi sudah siap untuk media tanam yang seperti ini. Seperti tadi kawan-kawan lihat itu kan cara penanaman. Nah ini media tanam yang tadi kita lihat ini sudah busuk dari sekam dan kotoran kambing yang tadi saya jelaskan di awal. Ini kok busuknya sebulan ya? Ya yang tadi saya sampaikan itu kan sebulan. Ini ownernya teman-teman, kalau mau nanti nomornya bisa tetap di deskripsi. Ada. Siap. Oke. Cukup. Video sekian. Tutup. B.
Oke, untuk kali ini pertemuan kita cukup kita akhiri sini. Jangan lupa lain waktu nanti kita cari yang koleksian, ya. Selain waktu kita cari konten untuk konten-konten selanjutnya. Demikianlah. Saksikan terus Fadil Akbar TV di channel Fadil Akbar TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Ting ting.